Warnet Live. Sorry nih guys, kali ini kita tidak akan bermain game dulu guys. Kali ini kita akan coba untuk bagi-bagi Stefan data ya. Dan untuk Stefan data kali ini adalah Warnet Live 2.7. Jadi kalau kalian pengen coba main versi terbarunya dan nggak pengen ngulang lagi dari awal, kalian bisa coba pakai Stefan data gua ya. Linknya itu ada di deskripsi di bawah ya guys. Oke, so apa yang akan kalian dapat dari Stefan data ini? Yang pertama seperti yang kalian lihat ya, warnetnya udah full gold guys. Dan ini sengaja ya, gua nggak buat 3 monitor dulu, biar kalau kalian pengen download Stefan datanya, kalian masih ada kerjaan lah ya tuh. Dan untuk warnet aliennya juga sini udah 3 monitor ini ya, udah full lah ya. Kalau kalian pengen ganti warnanya boleh, kalian pengen tambah lukisannya juga udah boleh tuh. Masih ada beberapa yang kosong ya. Jadi gua tuh pengen kalau kalian pakai Stefan data gua, kalian masih bisa berprogres lah ya, gak hanya terima bersih gitu guys. Kalau misalnya gua kasih yang udah full upgrade, takutnya kalian udah gak tahu mau ngapa-ngapain lagi ya kan tuh. Dan untuk uangnya guys, uangnya di sini itu ada 3,8 miliar, dan untuk SP-nya ada 3.400 dan gold-nya ada 1.600. Jadi ya, kalian sudah bisa berborong-borong ria ya. Oke, kalian bisa beli semuanya. Dan juga untuk di bagian sini, aliennya, minggirlah alien. Aku mau ke PC dulu alien. Nah, dan untuk di bagian komputernya di sini belum gua beli tuh. Kalian masih bisa beli sendiri. Dan juga untuk harta karunnya di sini ada 100 kunci yang bisa kalian pakai, oke? Dan juga karena save-savean ini adalah persiapan untuk akhir dari updatean 2.6.3 kalau nggak salah ya. Itu di sini gua belum menyelesaikan misi-misinya ya tuh. Ini ketua OSIS-nya belum kepake ini juga tuh. Untuk semua misi-misinya masih belum gua selesain ya. Jadi ya, kalian masih bisa lanjutin lagi untuk progres gua ya tuh. Ini untuk Bapak CEO-nya tuh belum kepencet kan. Dan juga di sana ada roket, alien, kapten alien, aduh gua lupa lagi. Kapten UFO. Nah, ada kapten UFO juga yang belum gua selesain misinya ya. Jadi ya, kalian masih bisa menyelesaikan quest-questnya ya. Jadi kalian nggak terima bersih lah ya, kalian masih bisa main lah intinya lah ya. Oke, dan di sini bapak dukunnya udah nggak ada, kalau nggak salah dukunnya itu masih 4 ya. Jadi ya, kalian bisa cari sendiri untuk tuyul-tuyulnya. Oke, dan ya itulah untuk save-savean data gua. Jadi kalian masih bisa berprogres, dan kalau kalian pengen ganti warna, kalian bisa ganti. Dan kalau kalian pengen tambah lukisan kalian, atau kalian pengen beli lukisan yang ada aliennya di sebelah sana, kalian masih bisa beli nih. Kalau nggak salah kan di sini pakai 20 atau 25 SP. SP gua masih ada 3.400. Jadi kalian bisa borong banyak lukisan. Oke, okay? So ya, untuk save-savean datanya kalian bisa download di link di deskripsi di bawah. Dan ya, selamat bermain. Bye-bye.